duit 10,000 kot yang kerajaan bantu ni jadi pasar, jadi buku adik aku. Jadi hari ni adik aku, amba telah dapat hubungi daripada salah satu orang fanpage kita yang mana duduk di kawasan daerah Takbai, wilayah Menara. Jadi seorang fanpage ni dia hubung mari untuk buat video supaya nak istihagi kepada salah satu orang wanita. Seorang wanita ni adik aku, dia ni pernah menikah kahwin dengan salah satu orang lelaki di kawasan daerah Takbai. Setelah mana dia menikah, lepas tu boleh anak sore. Anak dia ni jadi tak serupa dengan orang ramah-ramah. Kira mudah-mudah kot pendek, pisit. Ha, jadi budak istimewa dia akak. Dan anak dia saat ini ada batpu pikan ataupun kad kecacatan yang mana KJR beri bantuan setiap bulan adik akak. Tiba-tiba hanya adik akak satu ketika di antara suami dan isteri ataupun lelaki dan perempuan itu saat ini ada masalah. Lepas tu bercerai-berai. Ha, jadi duduk suku sakak. Suami ni pergi kerja cari makan pas kat Malaysia. Isteri dia tu adik kakak pergi berumah tangga. Menikah kahwin lain adik kakak di salah satu tempat yang mana duduk di kawasan wilayah Segoro adik kakak dia. Maka adik kakak setelah mana isteri dia saat ni pergi berumah sana, suami pun mesti cari makan di sebelah Malaysia. Deh, maka isteri dia saat ni bawa batpu pikan. Hak anak dia. Hak anak dia saat ni. Lelang ni anak dia tu umur lebih kurang 4 tahun gitu mulah adik akak bawa batpu pikan. Katanya setelah mana mek dia bawa batpu pikan ke sana dah tu, mula-mula tu bagi juga duit hak KJR bantu kepada orang pikan sebulan-sebulan 1,000 ke gitulah. Bagi juga. Tapi lama kelamaan ni jadi tak hantar duit mari kepada anak dia. Tiba-tiba anak dia kakak pada beberapa hari yang telah lepas baru ni setelah mana KJR bantu duit lebih kurang 10,000 kot. Jadi pihak lek adik ni adik akak tak boleh nak berhubung pergi kepada media walaupun sekali adik akak. Dia katanya dia block fake kalau aku mana membuat ke pihak keluarga sebelah lek hadut peru anak saat ni. Deh, tak boleh nak berhubung media adik akak. Lepas tu duit 10,000 yang KJR bantu tu pun tak hantar mari. Mungkin ada masalah di segi perhubungi ke lagu mana hak ni wallah alam adik akak dia weh. Ya lagu mana cerita ya tu? Ya pasal mayo ngan abah yo becek jalan ni yak yo kecil lagi. Yak di budak tu kecil-kecil lagi. Tekah budak tu umur berapa tahun? Dua tahun gitu mu ah. Dua tahun. Pahlawan ni budak tu? 3 tahun, 4 tahun dah. 4 tahun dah? Lepas tu budak tak suka dengan orang ramah ke? Ya, kalau datang muda-muda kak, dek pisir macam ni. Pahlawan ada bat pikan lah ya tu? Ya ada bat pikan lah. Kalau benar lah. Tapi lah ni bat pikan tu duduk di orang tua tino ya. Di sana tu, di tak payah ya. Jadi orang tua tino ni mek ya sejati? Mek yang sejati. Lepas tu belum kepada ni ada berhubung mana dah kau belum lagi? Belum ada ni, belum nak boleh duit 10,000 dengan dia cerita ni. Duk berhubung boleh. Orang pakat nak boleh 2-3 hari ni, pakat blok Facebook out lalu. Pas belum ada ni duit pikan hak adik tu saat ni tu, ya wirak kepada ni, kepada anak ya tu? Ya ajeng wi 3 terik ya pun. Pas mek ya gitu lama mana dah? Ya boleh buat bab pikan ni lama buat dah. Berapa tahun dah ya gitu? 2 tahun agak-agak. Jadi bab pikan ni duduk dengan mek ya siapa kosuk lah? Bab pikan hak anak ya. Lepas tu anak ya tu ya duduk tinggal apa ya? Duduk tinggal di mok ya. Mok tu maksud kata mik hop mik budak dek bisik tu. Duk dua orang tu? Duk dua orang tu. Tu dia. Lepas tu mok ya tu umur berapa dah? Jaga. 80 boleh dah. Pas dia dah ambil duit mana dek cara budak tu? Dek boleh hak duit tua gini lah. Dek cara duit orang tua lah. Pas orang sedekah gini. Pas anak-anak ya ada anak yang mok ya tu? Anak ada dua orang pak hak Fatin ni seorang, pas ada seorang lagi duk mok reti ni ya. Ya apa mik ya ada ambil anak ya lagi tak? Hari tu aja sekali bawa adik Fatin ni wak lagi mok ya. Pas wak ya raya atau
kita dengar buat udak ni royak ah. Ya tu buat ni tu tak secara royak tu payung buat adik ni ya tak suka orang biasa. Ya buah pun tunggu ada video kita atas tu. Boleh tengok ya kena ya gigi rata ya gigi bet memang cukup mai. Patut tak suka orang pai buat tu pun ya kita pernah nak ya ya pernah pergi je cari makan juga. Ya tak ada masa kalau begini kita pernah tapi dengan anak ni ya boleh kena ambil lah boleh cara sehari dua pak kata ni pula kita tak boleh ah. Pak budak tu nak ambil pergi perak tak pak ya ayah pak ya ni duk main klik tak mau duk main cara tak mau. Duk ayah ya duk mana? Duk Malay, kerja Malay. Duk kerja Malay. Kerja nak makan buat. Jadi orang buat lauk nasi lah. Jadi buat ayah ya kena duk kerja Malaysia ke? Ya tak ada nak pergi kot ni, ya wimuk ya cara. Ya. Pas ayah ya tu lama mana klik kali? Dua minggu. Lepas tu learning ni kita nak gapa dia lah, hak paling penting sekalinya. Kalau abah ya nak kali ya nak ambil surat bab fikir adik ni mai balik kot ni mai tabah ni anak surat mai kot ni tu dia walaupun dia tak si ambil Fatin gi pun tak ada gapo asal kau dia tabak fikir mari bukan awak kita kan nak perlu sangat tapi kita kena pakai duit juga cara adik Fatin ni tu dia kalau hari-hari kalau kira kau nak dia tabak fikir mari semula tu hak kaji Elvis 10,000 sak ni dak boleh kurang-kurang boleh bantu Fatin. Tapi hak lepas dah tu biarlah kita nak hala ni kita nak ukai di mula nak si balak ke apa tapi kita nak ambil ukai di mula oh ho ho sebab awak gini ni tak ada masalah lain lah tu tak ada masalah lain sikit bu tak ada jadi duk for le abel ni duk sok aku atau dia ambil duit tu jelah tu dia. Baik dari kakak ni lah sikit sebanyak yang kita boleh dengar maklumat pada malam ni. Dan semoganya bagi mok ataupun bagi wanita hok berkahwin lain tu dari kakak kalau duk tengok video ni pihak keluarga dia tu kalau boleh kak tak sekurang-kurangnya dia nak wihatabat pupikan marilah kerananya dari kakak adik hok duduk dengan tok dia learning tu jadi dia tak support dengan orang ramai-ramai jadi buah. Deh, terpaksa orang duk bercara adik saat ini kena ikat, kena ikat tali dia aku. Lepas tu tok dia ni ada bercara budak tu saat ini pun umur hala kau tua dah 80 tahun lebih dah dia aku. Katanya hari ini ni tanggal 29 Kanjayun masuk gi hospital, masuk gi perubat di hospital di kakak dia dah. Oleh demikian tu kalau mi budak ni duk tengok harap kita berhubung gi klik lah kepada anak dia ataupun kepada orang bercara. Ataupun pihak keluarga dia saat ini deh, pihak sepupu hak berkecek dengan abang saat ini dia royak katanya dia nak sekadar bat sawadik bat pupikan tu saat ini je. Kerana sekurang-kurangnya boleh ambil duit 1,000 kok yang kerajaan bantu nak-nak bule itu saat ini boleh mai bela cara terhadap adik itu saat ini. Kerananya tok sendiri ni pun orang tua dah. Deh, tok ni halaka tua dah, umur pun halaka banyak dah adik akak. Tu dia nak cara nak cari duit lain pun dah tak boleh adik akak. Lalu tu dia berharap pesa je. Kalau tak saya ambil adik dia pergi pera, sekadar hantar klik bat pupikan beri kepada anak dia klik semula, sekurang-kurangnya orang bercara di rumah, boleh ambil duit bantuan itu saat ini, pergi bercara kepada anak dia pula adik kakak dia dah. Inilah sikit sebanyak yang boleh kasih siapa menyapa kepada semua adik kakak. Kalau media ada ikuti, ada maklumat lebih lanjut daripada ini, boleh kita berhubung mari.